السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم علمنا ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا وأولادنا وذرياتنا وقومنا جميعا في الدين وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين السابقين في جنات النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين الحمد لله اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر Ya Allah, bagimulah segala puji dan segala syukur. Banyak-banyaklah kita bersyukur pada Allah SWT di atas segala rahmat dan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, khasnya di bulan Ramadan ini. Kita telah pun menyemerangi Ramadan sampai ke hari 17 dah hari ini. Masya Allah, Alhamdulillah, itu semua adalah rahmat Tuhan. Nah, mudah-mudahan 16 hari 16 hari dah kita beramal ibadat dengan amalan puasanya siang hari, semaya waktu malamnya, baca Qur'annya, sama ada dengar Tok Imam baca dan kita baca sendiri, dan halakah ataupun sedekah, nah, kodak-kodak kita tu, nah, itu betul-betul amalan yang kita telah buat di bulan Ramadan ini. Nah, maka kita harap masing-masinglah kita semua harap kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala terima segala gak semuanya itu. Nah, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa salihat amalina. Ya Allah, terimalah amalaka fawasa kami dan qiyam kami dan amal-amal salih daripada kami. Ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi wala bagaimanapun kita ada lagi lebih kurang 13 hari atau 12 hari lagi. Nah, semoga Allah Ta'ala tolong kita pula lagi dalam nak menyeberangi 12 hari lagi. Nah, tak sampai 2 minggu lagi dah. Dah tak sampai dah 2 minggunya. Nah, Ramadan ke tinggal kita. Nah, Ramadan ke diambil balik. Nah, itulah sunnatullah. Nah, kalau Tuhan nak tak ambil nak Ramadan, ambil kita dulu. Nah, ya Allah, ya Allah. Nah, walau bagaimanapun kita, mari kita ada lagi 12 hari lebih kurang ni.
kita rebut lagi peluang ini yang mana nah ada lagi nah peluang yang Allah Taala yang kita tahu sedia dah tahu sedia sedia maklum bahawa di bulan Ramadan Allah Taala berganda apa saja amalan di bulan Ramadan ni sama ada wajib atau sunat Tuhan berganda segala-galanya berganda pahala dia tu nah. Kita bimbang takut masuk dalam hadis Nabi kata ada orang tak boleh gapo pada Ramadan. Nah kita bimbang tu dah bimbang tu dah. Ada orang saja tubik Ramadan tubik dengan saja kosong tak boleh gapo. Allahu akbar auzubillah min zalik. Nasallallahu salamah Tuhan timolah amal kami ya Allah. Nah timolah amal kami ya Allah. Jangan wis saja nah jangan wis saja. Karena dan Nabi royak tu ada dah tu. Nah Nabi royak sememangnya ada. Nah puasa saja, semaya saja, nah, etika pun saja. Dan kita masuk di bila akhir Ramadan ni, nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita satu sunnah lagi Nabi tak pernah Nabi tak pernah tinggal juga di bulan Ramadan ini semenjak Tuhan fardukan Ramadan, puasa bulan Ramadan ialah sunnah iktikaf di 10 akhir Ramadan. Nah, kita dok ngaji lama-lama dah dengarnya, nah. Tapi kita dah buat lama dah tak tahulah, nah. Buat gedak tahulah tu dah dengar lama dah iktikaf tu nah tahu mana kita boleh boleh petibak boleh tunai boleh buat amalan sunnah Nabi kita Hasan ni nah mudah-mudahan di tahun ini kita kata marilah kita tak biasa tu iktikaf lagi nah tak ada payah gaponya nah kalau payah nak darah dah kita perempuan tu lain pada lelaki sikit nah kalau tak ada payah dengan suami tak ada payah dengan anak cucu tak ada payah dengan apa dah nah marilah kita rebut peluang di sebelah akhir ni. Boleh jadi malam Sabtu ni dah apa? Dah. Malam Sabtu gitulah lebih kurangnya dah. Hari Sabtu tu hari Sabtu 21 dah. Ya, malam Sabtu ni dah. Malam Sabtu. Nah. Hari Jumaat malam Sabtu. Nah. Petang Jumaat tu kita boleh boleh jadalah dah. Malam tu masuk nah. Insya-Allah dah. Iktikaf satu amalan sunnah Nabi kita tak pernah tinggal juga nah. Semenjak Tuhan fardukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bulan Ramadan. Nah. Subhanallah, subhanallah. Nah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Tsumma i'takafa azwajahu min ba'dih. Aisyah radhiyallahu anha isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 akhir Ramadan sehingga wafat diwafatkan oleh Allah azza wajalla. Nah, Nabi iktikaf nak tahu mana kata. Nah. Kemudian selepas Rasulullah wafat beriktikaflah isteri-isterinya selepasnya pula. Mana kata ni dalil kata orang perempuan boleh iktikaf. Nah, takut ada orang atau orang lelaki setengah-setengah lelaki tak kena ke. Nah, pun tak ada wajib. Nah, tak ada wajib. Kita royak ni kecil atau tak terasa bagi kita hok tak ada tak ada apa hok tak ada apa tak ada susah gapo dah. Tak ada tergendala gapo dengan dengan kewajipan hok lain. Nah, tak ada arah, tak ada apalah. Nah. Dah. Anak untuk nak cari gapo? Tujuan dalam etika ni ialah tujuannya nak cari Lailatul Qadr. Nah. Kalau kata tanya kata kacau apa iktikaf sangat. Nah, selain pada boleh pahala iktikaf dalam masjidnya, oh besar sekali tujuan juga ialah tujuan Nabi iktikaf ni, tujuan nak cari Lailatul Qadri, kelebihan Lailatul Qadar. Nak pitah kok mana? Oh lepas dah kita ngaji lama dah tu dah. Macam dulu kita pitah kata Lailatul Qadar, hati kita dengar berdengar duduk rumah ni, kata Lailatul Qadar tu ke mana? Nah. Sebenarnya kita tu nah, Nabi wayak kata cara lah tu kada turunnya. Nah, turun nak turunlah bomin ni. Nah, turunlah bomin tapi boleh kepada reda dalam masjid. Nah, tak bolehnya reda dalam masjid. Nah, itu kada reda dalam masjid ni dua ibadat. Nah, dua ibadat. Nah, ibadat dengan iktikaf. Maka hari ni kita nak atik kelebihan Lailatul Qadar, marilah kita duduk sepanjang Nabi kita hajar, itu main duduk dalam masjid. Duduk dalam masjid, habas. Nah, kurung diri kita dalam masjid semata-mata takarrub semata-mata dekat diri kita dengan cara buat ibadat zikir pada Allah dan apa saja tak ada buat muka lain nah ada muka lain itulah cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat cari cara tunjuk contoh pada kita cari Lailatul Qadar nah tujuan iktikaf tujuan itulah nah
Subhanallah, subhanallah. Lama nak erti dan etika ni. Dah. Cari etika, carilah tu kodar atas itu dia. Ha. Nak sangat tu kodar dah. Tengok ayat atas telaga tu timur, hang kau bu kat gigot tu. Nah. Ha, dah. Sebenarnya hak tu butir dah. Nah, kalau orang makan isi kat, kita tinggal butir dah. Nah, nah. Semalai dah orang makan isinya. Dah. Lepas tu kodar boleh semalai lagi tu. Orang duk kutik air lah, gapo lah, gapo semua tu makan butir, makan kulit dah. Tak ada boleh gapo sekarang. Nah. Ha. Atau bandingnya deh. InsyaAllah. Nah, InsyaAllah. Usaha lah kita dah usaha. Nah. Ramadan ni saja ada. Tak ada lain pada Ramadan tak ada dah. Betul kalau kita tak ada buat di bulan Ramadan ni tak ada lah kita. Nah, i'tikaf adalah banyak perkara lagi bila kita boleh pada i'tikaf ni nak didik diri kita, nak ajar, nak latih diri kita supaya kita jadi apa ni? Nah, winapok nak tarbiyatun nafs. Nah, didik hawa nafsu, didik diri kita. Nah, jihad dengan hawa nafsu. Mana boleh kita ni? Dah duduk rumah mentah ya puas weh. Ya. Yeah. Duduk rumah mentah. Ni mana dalam masjid ni boleh tahu lah iman kita ada ke tak ada. Nah, ya Allah. Nah. Orang duduk masjid tak ada buat apa. Nah, ada buat agap duduk semata-mata kerana Allah. Napa kata kita nak pada Tuhan. Nah, dah. Tak usir ke dunia. Tak usir ke dunia. Tinggal habis dunia. Masya-Allah. Nah. Kecik mudah tu dah. Ha, dah. Wal bu'd an syawaghil wasawarif. Nah. Bila kita etika ni, kita ajar di kita jauh daripada sibuk. Nah. Setahun ni 11 bulan sibuk. Nah. Kita ambil 10 hari dalam setahun, 360 hari ni atau 350 hari ni kita ambil 10 hari ya. Nabi tak ada sibuk. Nah, tak sibuk. Nah. Tengok sibuk dak sehari-hari sibuk terak-terak dah. Lagu mana tak sibuk? Dia. Nah. Dia lah masjid. Lo sedak dah. Dak dak. Nak mata malas, buat malas tu. Ha, nah, rajin kerja lah. Nah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam siapa lebih sibuk dari Rasulullah? Ada. Nah, tapi sahur sibuk Rasulullah pun Nabi nah, boleh iktikaf, duduk dalam masjid, tinggal habis isteri naik 9 orang tu Nabi tinggal habis. Ikat pinggat, ikat kain. Nah, menata sungguhnya. Syaddul mi'zar Nabi. Nah. Nabi suang buat apa iktikaf Nabi ikat pinggat. Nah. Nata sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amma iktikaf ni. Nah. Sibuk jauh pada sibuk. Nah, di kota gi kota tak ada dah. Duduk dalam masjid. Nah, tak kat alalah ni puasa lah ni. Nah. Gi kota ni lagi. Nah. Tak makan banyak. Tak ada lah dah kita iktikaf tak ada tiada tu ni tu tak ada gula tu ni gol-gol karo nak gula nah. Kita orang perempuan hilal timna. Dah, hilal timna. Dah. Siapa nak rehat main dengan etika. Nah, siapa nak rehat. Dah. Makan pun kurang. Tiada wah tamar gitu. Buka puasa wah tamar. Makan sahur wah tamar. Tak ada banyak gaduh. Dah. Ada roti-roti. Tapi kita ni biasa-biasa makan banyak. Karo ni dah. Dah. Jadi kacau situ. Dah. Lepas tu, buat peluang masuk untuk baca Quran. Itu dah. Kalau kita ada etika ni, tak lagi dah. Dah. Kena buat gap perkara dah. Kalau di rumah ni kena buat gap tu kena buat gap ni. Nah. Wa tafarrag li qira'atil Quran. Nah. Bila kita ada banyak etika, peluang masa 24 jam ni untuk baca Quran. Nah, dah. Buti-buti tak arak. Nah, tak arak. Apa banyak tak arak luar tu. Nah. Pas zikir. Duh, ngap zikir. Nah. Dan ni bos apa kita zikir ha? Bagi masuk pinggan habis. Nah. Zikir-zikir bawa jumpa dia habis. Nah, dah. Ha, dah. Bawa nak mutuh bin. Wa qiyamul lail. Ala zikir dalam qiyam dalam sedekah dalam i'tikaf juga kita boleh qiyamul lail, bangun sembahyang, gapo. Nah, ibadat tenti. Nah. Tapi kita ni tak pandai lagi bila di setengah tu dah. Kalau pi i'tikaf tak ada orang tak sedap. Nanti pak ramai-ramai, pak ramai jadi kerja lain lah pula. Nah. Batu malatlah masjid kita macam ada sini. Nah, minta ada masjid, mendok sebelah atas kita sini. Nah. Tak ni. Nah. Ya kena bui lah ada kita nak kak. Nah, dah. Apa dia kita tak pandai etika, tak pandai guna masa dah. Dah. Bawa luar doa tu jadi rasa nak kecek. Nah, dah. Dah beringatlah orang-orang antika. Nah.
Jangan wihle, jangan wih habis masa percuma, malas siang hari kita tu dah. Duk kerja ngarah tepi-tepi kita tu dah. Perkara yang tak pedah dah, perkara tak pedah. Banyak perkara tak pedah kita ni dah. Allah baru tahu atas kita wahai kecek kau tak wahai kecek. Terang hidup dalam etika nah. Hajar waktu ya tu mari duduk dalam etika ni boleh. Fuk. Dan mari latih nafsu kita, latih jiwa kita. Banyak perkara tu boleh buka boleh putih mai latih nah. Mula berlatih diri kita. Nah, mari obrum, mari obrum. Nah, obrum hok Tuhan ledah. Masya Allah. Nah, atulah dah hospital lalu kita raya. Atau tak apa hari dah nak ada masuk ni. Nah, mudah-mudahan ada doa kita minta tu Allahumma ja'alna mimman i'takafa fil ashril awakhiri min Ramadan imanan wahtisaba. Ada doa kita bagi ni kita minta ada. Ya Allah, jadilah aku daripada orang yang dapat i'tikaf di 10 akhir Ramadan secara iman dan ihtisab, secara ikhlas dan harap pahala Tuhan. Minta Tuhan jadi kita boleh i'tikaf di 10 akhir Ramadan. Nah, nata kalulah, satu kali kita boleh i'tikaf di masjid. Nah, kalau misalnya tak ada orang nak buat dah. Tak ada orang nak buat kerana dah kita ni. Nah, nak mari masjid pun tak boleh. Nah, adalah benda-benda yang tak boleh kita mari tu dah. Maka usaha jadi ada imam bagi imam Hambal, Ibn Hambal. Nah, ablaklah Imam Hanafi. Boleh kita buat i'tikaf dalam masjid kita. Masjid di rumah kita. Di rumah kita, bilik kita, tempat semaya semua tu boleh i'tikaf situ. Aja dengar tak? Kami kata masa-masa dah masa dengar semua dah. Ya tu dah, tempat i'tikaf semaya tu panggil. Tempat i'tikaf semaya kita tu. Tapi kena jaga adat-adat dia lah. Masuk tubik supaya kita tubik masjid eh. Masuk kaki kanan, kek dia tu masuk kaki kanan, tubik kaki kiri. Nah, tak boleh nak kecek benar-benar, nak tepik benar, tak boleh. Nah, kita duduk dalam tempat masjid, buat tikah tu. Nah, sebab tu kena beringat benar lah. Nah, kena beringat benar, kita sendiri kena beringat dah. Kena pandai lah jugaknya dah. Nah, tu kalau habis tak ada nak gelai, nah, ajar. Memangnya kita perempuan ni, Tuhan suruh kita duduk di rumah seumur dah banyaknya. Wa qarna fi buyutikunna. Nah, hei perempuan duduklah kamu dalam rumahmu. Nah, kata ada kerja buat, sedek gejala lah mana kata dah. Tak duduk di rumah tu banyak. Nah, kalau nak tubuh juga, ada kerja aja, maka wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Kalau nak tubuh rumah, maka jangan mudik jangok seperti jangok ke jahiliyah tu. Kita ngaji daripada tu dah. Itu cara kita ke perempuan lagu tu. Nah, duduk di rumah tu super dengan etika dah kita tu pun. Nah, tak ada gi, tak wahid. Tuhan tak kena mana kita ni. Tapi hari ni tu, ayat hak Tuhan royak kita suruh kita duduk di rumah tu. Jadi balik Pak Aibih dah. Nah, balik Pak Aibih. A'udzubillah min zalik. Mari boleh kita buat amal semula. Kita klik semula. Nah, klik amal ajaran Allah SWT di bulan Ramadan insyaAllah semula. Nah, dah. So memang yang payah kita biasa duduk ligak semua. Mana jadi seluruh. Nah, Nabi dia tak musing ke abuk tu. Nah, dah. Bila atikah tak musing ke abuk. Yeah. Nah, ada dia. Nah, awak sedok musing tu. Awak sedok ligak tu. Tuhan dia tujuan baik untuk kita belaka tu. Tapi kita tak nampak. Nah, insyaAllah, mereka berdoa dengan Tuhan. Dah. InsyaAllah, ya Allah. Jadilah kami daripada orang dapat i'tikaf di 10 akhir Ramadan ini, ya Allah. Jadilah kami orang yang berdekakan daripada api neraka, ya Allah. Jadilah kami daripada orang yang diampunkan dosa-dosa lepas dah, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin, ya Rabbal Alamin. Selaginya kita Quran ni nak bersaing dengan Quran jadi banyak sikit kita ni. Nah. Aku mana jadi banyak sikit orang dengan Quran. Nah. Demo habis tu je. Baca Quran. Nah. Mari pada ada budak habis Madinah, klik Madinah mari 2-3 hari, dek kecek dek mengajar lah radio di rumah tu. Dia ayat kata sign dia duk makan telefon masuk, hatta mesej masuk kata ada satu masjid di Saudi tu habis dah hotel dah 7 hari ya. Kami tak cerak 7 ke 3 hari. Kalau 3 hari cepat benar dah. Hotel semaya terawih. Hotel semaya terawih, semaya terawih. Lo, masya-Allah. Dah. Dah. Ya tak ada gapo kita tak harap terduduk. Dah. Jangan nak malu ke orang. Nah, malu ni berarti kita tak ikhlas tu. Nah, malu bila punah ikhlas kita bila malu kat orang ni. Nah. Kita rasa tak harap terduduk. Nah, tak cara siapa. Ku dengan Tuhan ya. Tu mana ikhlas dah. Dalam ibadat tak cara siapa. Nah. Masa sobat dulu,
Asmak biasa buat tali. Buat tali ikat jain tali di tia gitu. Nah. Oh, buat gateng dah. Semaya, semaya bila puasa. Semaya bila puasa. No, dah. Bagi tahu saya dia. Nah. Dah. Subhanallah. Eh? Nyengguk dah. Tak agak kita tak apa. Hak senyengguk ni puasa saya. Nah. Oh, dah. Menyengguk saja tak mengiga pula dah. Subhanallah, subhanallah. Allahu akbar. Nah. Batu dia batal kita. Kita nak semaya qiyamullah bila puasa gini dia perlu pada qailulah sikit. Nah, kalau tak tidur sikit abuk rasa tengah hari ni, dia tak ada gerainlah. Nah. Batu apa-apa lagi bulan Ramadan kita tak kita tubuh kita tak erok ke apa. Lepas tu bangun di awal lagi. Tak ada tidur sikit abuk tambah sikit tengah hari ni. Ya badan kita tak erok lah. Nah, lepas tu kena wihok badan sikit dia. Nah. Kena badan sikit. Wihok tidur sikit dia. Sikit. Nah. Tapi tidur ni banyak doa ada lebih pada hak. Nah. Allah alam lah. Nah. Selaginya kita hari ni dah jumpanya dah. Ramadan ni kita belum ahlakahnya sekuat kat ni dah hari ni. Nah. Lepas tu nak pesan lagi dalam hal sebelum kita masuk ayat anak ngaji ni ialah dalam hal kita semaya kalau kita ada dekat-dekat masjid pergi semaya masjid waktu subuh tu nah ataupun kita duduk semaya jumaah di rumah kita dengan anak-anak kita nah kerana hak ni hadis Nabi ni ala hadis ni Nabi kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla al-fajr jalasa fi musallahu hatta tatla' asy-syamsa hasanan nah apabila pada Jabir riwayat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia sembahyang subuh nah dah dia sembahyang subuh ni habis sembahyang jumaah dah dia Muhammad habis duduk di tempat sembahyang dia sehingga naik matahari comel dah hasan naik comel dah naik wicroh malam itu sikit nah dah atau satu lagi nah kata ada lagi kata man sallal fajra fi jamaah. Bila hadis ni so lagi Nabi kata siapa semaya fajar, semaya subuh berjemaah. Semayang ta'imai. Nah, ataupun kita rimai sama kita anak-anak rumah kita. Nah, kalau lagi semaya bagi rejata semaya jumaah sejik ni dah. Batu di rumah kita boleh jumaah juga kita ke perempuan apa. Anak-anak cucu kita tino nah. Ni kita semaya sore, anak cucu kita tak ada semaya. Nah. Boleh jumaah situ. Boleh kebaikan banyak kita jumaah dengan anak cucu ni. Nah. Boleh barakah banyak perkara lagi. Berkat banyak perkara kita sembahyang anak cucu kita jumaah ni. Nah. Mayah anak tina ni. Nah, anak tina kita. Kalau jatuh ke sejuk dengan ayah dia. Kalau tu tak apa. Nah. Kalau tak apa umur lagi tu. Nah. Kita sembahyang apa naknya anak cucu hok tina tu lah. Hok paku-paku dah bagi paku-paku dah. Nah, dah. Gerak dia bangun sembahyang sekalian kita berjumaah. Nah. Bos mai fajar dah berjumaah, mai jumaah dah syarat. Summa kemudian qa'ada. Nah, Nabi duduk zikir. Nabi kata kan, siapa-siapa semaya subuh berjumaah. Kemudian dia duduk lepas semaya tu duduk zikir pada Allah sehingga naik matahari. Naik matahari. Nah, naik matahari ni atau cerah matahari tu dah. Dah. Summa kemudian bila naik matahari tu solat rakaatain. Dia semaya dua rakaat. Nah, semaya dua rakaat sini kata semaya duha dah. Nah, dah semaya duha. Nah, ini duha awal. Nah. Maka dia boleh gapo? Kanat lahu ka ajrin hajjah wa umrah. Nah. Hajjatan wa umratan tamatan. Boleh haji sekali, boleh umrah sekali yang sempurna. Dah boleh pahala dia. Boleh pahala haji dan pahala umrah. Nah. Tapi tak sah lah kalau kita tak buat haji lagi, apa dah aku duduk semaya semua, kita tak kena buat haji dah. Tak boleh dah. Tak kena buat haji dah. Kalau ni boleh pahala haji. Tapi hukum ni kena pergi buat lah dah. Tapi nak kata, boleh dah pahala haji, pahala umrah bila-bila kita ni dah. Lebih baik lagi kita orang, kita nak pahala lagi Mekah haji ni dah. Mata hukum tu pun belum tentu lagi, tamatan, boleh sempurna ke tak boleh gitu. Habis. Gila ni umrah saja kat 1000 dah. Nah. Umrah saja 1000 katlah ni. Ngan duit bawa, ngan duit poket ke apa tu. Nah. Kalau haji 200,000. Nah, kalau haji 200,000 lah ni. Nah. Tapi ni kata nak boleh tamah, tak boleh sempurna tu. Belum tentu lagi kau buat tu. Tapi hok ni siapa dak lagu ni semaya subuh jumaah
Kan you duduk zikir pada Allah sehingga nak matahari, tak kecap ke lain. Nanya kecap ke lain. Nah, sehingga nak matahari, kemudian dia semaya sunat dua rakaat. Nah, maka Tuhan beri pahala ke dia, haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna. Masya Allah. Dia, hak ni hari, hari biasa. Tuk-tukuan sepanjang tahun, dia buat hak ni. Apalagi bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ni Tuhan berganda hak pahala Ramadan ni pula lagi. Nah, lepas tu bulan Ramadan begini, nah insya Allah kita bakal buat kati ni dah. Jangan tinggal insya Allah. Ha? Bagi ke perempuan tu insyaallah lah nah insyaallah ya boleh ada nabi ada tu apa nah ada nabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia semaya subuh dia duduk tempat semaya dia sehingga nak fajar nak naik matahari nah dah dah dah. Eh ya, merasa boleh buat tu tak boleh tak ada tak ada kena bosan gelik buat dulu. Nah. Buat dulu Tuhan. Ya kadang bila orang buat ni Tuhan tak tawak zoling pada pada. Ha dah. Ha. Insya-Allah. Insya-Allah. Nah. Ha, lama kita doa angka tu tak ada macam oh tak kena buat. Ha dah dah. Tak ada lagi kita dulu lagi. Dah dah. Insya-Allah dah. Ya dah. Atulah dah. So lagi ni baca Quran, baca Quran ni pun kita jadi sungguh juga baca Quran ni dah. Bulan Ramadan kita tahu sedia tahu bahawa bulan Quran. Dah, Quran ni tu Ramadan dah. Nah, tu Quran dah. Nah, tu Ramadan. Lepas tu kita nak aku mana jadi banyak baca Quran ni. Nah, kalau kita biasa royak dah baca Quran dalam Ramadan ni lak-lak jadi dengar tu imam baca sendiri, baca halaqah. Dah, ngaji mengajar Quran kita pandai ajar mak ngai pandai tu ngajar apa tak pandai kita tak pandai ha mengaji ngai apa pandai nah tu dah jadi banyak-banyak jenis Quran dalam kita buat dalam Quran bulan Ramadan ni nah lepas tu tengok makna dia belajar makna Quran kata nah belajar kata tafsir tu kerja ni tafsir ni banyak mak kita tu ada makna baru tu panggil terjemuh ke tafsir lagi terjemuh dah pun tak apa dah dah biasa-biasa makna dia nah. Sahabat ni radhiyallahu anhum, nah sahabat Nabi radhiyallahu anhum kita ambil tengok orang biasa dok sayang Quran lagu mana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri nah tadarus Quran di bulan Ramadan gini tiap-tiap malam dengan Jibril sendiri. Masya-Allah. Nah. Tadarus dengan Jibril dan Nabi. Nah. Uthman dia baca Quran khatam sehari sekali. Uthman bin Affan. Nah, masya-Allah. Nah. Setengah sahabat tu, setengah ba'du salaf khotbah dalam qiyam ada dah. Dalam semayan. Khotbah semayan sehari sekali. Pada fi kulli yawm marrah. Khotbah semayan dah. Ya, qiyam Ramadan tu. Dalam qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan dia panggil qiyam tarawih tu. Sehari sekali. Allah, semalam main sekali. Nah. Ada setengah salah tu khatam dalam semaya qiyam Ramadan tu 3 hari sekali, 3 malam sekali. Nah, ada setengah tu 7 malam sekali, ada setengah tu 10 malam sekali. Dah masya-Allah, dah iman dah. Dah. Subhanallah, subhanallah. Nah. Habis. Nah, itulah kita gini dah. Batu kalau kita tak lagi dah. Kalau selagi duk gini sibuk. Nah. Wallah alam. Alhamdulillah. Itulah senang sebagai panduan kita amalan-amalan yang kita nak buat di bulan Ramadan lagi ada tinggal lagi 2-3 hari lagi ni. Nah, dalam 10 hari lebih kurang ni. Amal kita tengok habis tu dah. Sebagai peringatan bagi kita hak amalan kita nak buat gapo bulan Ramadan ada lagi ni insya-Allah. Nah. Kemudian masalah ayatnya, mari kita tengok ayat tafsir kita baca ini dalam surah Ar-Rum. Ayat yang 48 insya-Allah. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tunggulah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh.
الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله اللهم بارك لنا وفقنا واهدنا بهذه الآيات أمين يا رب العالمين Semoga Allah Ta'ala memberi keberkatan serta taufik dah pada kita dengan ayat kita baca dan kita dengar ini. Masya Allah, Masya Allah. Allah Ta'ala tunjuk video. Nah, kita nampak hari ini. Kita tak aja mikir tak baca Quran. Tak pandai nak mikir. Nah. Amat tengok. Nah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala royak pada kita dalam ayat ni gapo hari ini. Nah.
Sebenarnya dalil kata Tuhan satu, Tuhan kuasa, Tuhan boleh kita kita hidup semula lepas kita mati ni. Nah, ada nampak dah lah ni. Ada dalil dah. Bagi orang tak yakin kata ada hidup mati dah, mati hidup semula. Nah, ha dah. Boleh hidup ke semula. Nah, nak kan sini tu kata tu tunjuk tu contoh kita pada kita layan ni. Dalil. Nah, dalil ada. Nah. Minggu lepas ni kita ngaji hak ayat tu nah. Ha. Setengah dalil-dalil kata Tuhan tu. Nah, tanda kata membukti kata Tuhan kuasa. Nah, Tuhan kuasa boleh hidup semula. Nah. Benda hak mati tu tengok Tuhan tak angin riah. Nah, riah. Alah ni pun Tuhan tak kecil angin juga lagi. Nah. Allahu allazi yursilu riyah. Oh, jelah dah. Kita guna angin lama-lama tak ajak alhamdulillah Tuhan. Nah. Allahu allazi yursilu riyah. Allah lah. Allah jualah. Allah jualah mata Allah sajalah yang menghantarkan angin. Riyah, riyah ni angin. Ya ada dua makna. Kalau riyah ni angin molek. Nah. Tapi kalau misalnya mari dengan makna rih. Makna rih, rih ni matanya angin hok jenis. Angin juga, tapi jenis hok tak molek tu. Jenis hok panggil tak molek bukan hok Tuhan waktu molek belaka. Nah. Nah. Jenis tak molek di segi kita tu. Nah. Jin azab lah bodohnya. Nah, rih ni mata rih angin azab. Nah, rih kalau datang rih, nah, rih. Kalau riah ni mana riah ni mata angin, angin sedap, angin molek ni. Nah. Allah lah jua yang menghantarkan angin yang dia yursilur riah. Nah. Ata angin mari. Mai mana angin tu? Tak tahu mai ke mana. Mata angin duk mana? Betisuk mana? Tak tahu juga. Nah. Dah tak tahu sup mana kita. Mari mana sup mana tak tahu kita. Nah. Ya tahunya Tuhan hantar mari. Nah. Ya Allah, tak ada kerja sat. Pengen tak ada. Tak ada sebab daripada kita pak kita nak ke kita minta ke. Tu atas dia ala dah. Nah. Tu buat siap dah kita cedang untuk kita. Nah, dah manusia ha. Buat senang doa ni dia tak khabar. Nah. Senang tak boleh senang. Nah. Ya khabar-khabar nu kata nikmatnya. Betul tak ada ke tak ada tu. Nah, ke tak ada bau khabar. Nah. Padahal tak ada nak minta kelak tak lah. Nah. Ha, dengar dah ayat kata Allah angin duk mari pak kita tu duk pupu sejuk sedap tak ada panas tak ada pada dia tak ada gap tak ada apa tak sedaplah mudah-mudahan dah. Tu ayat ayat ni kata dialah yang hatta angin mari tu. Nah. Batu buat angin mari fatusi rusahaba. Angin saat ni kerja tu. Ya ada kerja angin ni. Nah. Lalu angin saat ni menggerakkan awan. Sahaba, sahaba ni banyak banyak kelimah dah kita nak reti Arab ni. Dah. Bahasa Arab bahasa Melayu nah. Awal bahasa Arab sahab. Nah, angin bahasa bahasa Arab riyah. Nah, angin molek tu. Nah. Dah. Tak ada orang kita tak ada sok, kalau sok ni mana dah. Fatusiru sahaba bila angin mari tu. Nah. Angin saat ni kerja dia, hidup kerja juga dia. Nah, angin pun bawa dia, dia dengar khamsan Tuhan juga dia. Nah, bukan kita sahaja dia kena dengar khamsan Tuhan. Nah, angin pun dengar khamsan Tuhan juga. Lalu angin itu menggerakkan awan. Gerak, oi gede gerak. Pupu, awan duduk sana tu main duduk sini. Nah. Kerja dia. Nah, kita kerja angin. Lalu nah, bawa angin pupu sana ni, awan gerak ni fayabsutuhu fis samaa'i kaifa yasha. Awasannya di mana? Lalu kemudian Allah sebarkan tabur, sebar tabur awal itu di langit sebagaimana dikandakinya. Ada tupuk sebelah tu dak. Nah, awal pun disebar di berata, gerata atas langit nah. Nah, dah. Ayat ni ayat tiasa benar ni, ayat tiasa. Nah. Ayat ada dalil atas Tuhan kuasa ayat tiasa. Kita ngaji tiasa dah hari ni. Cuma tak lagi ngaji lah sekolah tiasa kita. Ya. Nah. Hak ngaji ni ngaji ucap tiasa dah ni. Ucap pada hak anak kita nak ngaji wit apa ngaji apa? Ngaji wit dah. Nah. Awak cidik dah ni ngaji ucap ni. Nah. Nah. Boleh dengar tak? Asap pelan tak? Ada pelan ni dah. Ha dah. Faya besutuhu fis sama' bawa angin pupu awal saat ni. Awal pun yang tak setupuk lah di atas atas langit. Sama di langit sana. Nah. Gih, jadi
kaifa yasha. Bagaimana Tuhan kehendak. Dia jadi duduk situ jadi rupa-rupa macam-macam. Nah, awal sana. Nah. Patut lagi waya ja'aluhu kisafa. Ha, jadi waya awal atas langit ni. Nah. Ha, angin dengan awal ni kerja sama dua tu. Angin dengan awal. Nah. Dan menjadikannya berkelompok-kelompok. Awal sana. Jadi tokok-tokok, topok-topok. Nah. Kisafa. Nah, di kelompok. Nah. Atau apa katanya, nah, kata jadi hitam, saya hitam. Buat angin mari pupuk. Awal di topok-topok di hitam gitu. Nah. Maka boleh di kelompok di topok tu, ni nampak hitam masuk tu. Nah, fatarul wadqa yakhruju min khilalih. Lalu engkau melihatlah hujan keluar dari celah-celahnya. Wadqa. Fatara, maka mula nampak buat angin, buat apa dah awal topok siap tu. Nah. Maka tubiklah air hujan celah tu. Celah awal saat ni. Wadaka. Nah. Rata perhati. Bawa habis hujan, awal pun tak ada. Nah. Ataupun awal hurlak tu jadi cerah. Ada. Ya perah tubik. Nah. Lepas tu dalam surah ke apa? Surah Abasa, surah Amma. Surah Amma ni tu kata awal tu pemerah. Nah. Ya hujan, ya pengak. Ada alah hujan tu, ada alah awal tu. Buat siapa hujan nak mari, tu apa roh. Roh awal tu dah. Roh awal tu. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajaja. Mu'sirat. Dan kami telah menurunkan dari awan. Awan ni panggil mu'sirat. Air hujan yang mencurah-curah. Dari surah Amma dah. Dah surah Amma. Masya Allah. Kita ni cidik ngaji Quran. Nah. Masya Allah. Nah. Royak berlaku kita. Nah. Maka meletup awal mari lah. Angin mari lah. Angin pupuk awal. Oh mana tu. Pupuk. Mana hipong. Tak langit tu. Nah. Lepas tu jadi tokoh awal saat ni. Nah tokoh. Kata kisafan ni juga mananya hitam. Jadi hitam gitu awal saat ni. Dah putih tu. Maka bila jadi hitam tu. Fatarul waduqa yakhruju min khilali. Lalu tu kata mu nampak lah. Air hujan turun ke celah-celah awal saat ni. Masya Allah. Nah. Nampak gambar tu dah, nampak gambar. Dah. Dah. Ni Quran ada kecek kita nah. Quran ada ayat agak tu ya kita, ada ayat benda lagu ni, benda hidup. Nah. Sebab tu nampak dak atas kita pergi baca Quran kok orang mati bak ana. Kita dak baca Quran kok orang mati ya. Suruh sedekah. Lah Quran suruh sedekah, ayat orang mati suruh sedekah. Nah, sedekah dah. Nah. Dah. Suruh semaya, suruh puasa. Nah, dah. Baca kok orang mati. Ya Quran sebenarnya patutlah pada untuk tu ada surah Yasin kata liung zira man kana hayya. Nah. Quran ni mari nak we peringatkan kepada orang yang sentiasa sedia hidup. Nah. Yasin sendiri royak tu, Yasin sendiri. Nah. Dah. Tapi kalau orang hidup, supaya orang hidup buat amal. Nah. Wa hidup wa amma. Tu kalau Quran suruh semaya, dia pergi semaya. Nah, kalau Quran suruh puasa, dia pun puasa. Kalau Quran suruh sedekah, dia pergi sedekah. Nah, kalau Quran suruh kelubung, kalau Quran suruh tu, suruh ni, suruh kecik baik, suruh semua lah Quran. Nah, hak Tuhan Quran lari, hak Tuhan suruh tu, kalau Quran berlaku. Nah, nampak dah gambar kata, apa dalam Islam kita, Nabi tak ajar baca Quran pada orang mati. Nah, dah. Tak ada Nabi suruh baca orang mati. Nah, kau hidup tak ada ajar. Dah kau hidup tak baca. Nah, dah. Muslimat, muslimin semua. Nah. Nampak dah gambar kata Quran ni hidup. Quran hidup, Quran ni. Nah. Sebab tu dia baca pada orang hidup. Nah, baca pada orang hidup. Suhu amma, suhu kerja. Dah, suhu kerja. Dah. Subhanallah. Nah. Fatarul wadqa yakhruju min khilali. Maka lalulah Tuhan kata muakan nampaklah air hujan pun hujan keluar dari celah-celahnya, celah-celah awal saat ni. Maka bolehlah hujan turun fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi. Maka apabila Allah menimpakan hujan itu kepada siapa-siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Nah, hujan ni ada. Nah, orang sini nanti apa turun sana. Nah. Tu tipu orang dia kena. Ya, mengikut dia kena. Dah tak sebab kita kena. Nah, dah. Kampung mana, negeri mana, tempat mana, bukit mana. Tuhan tebah hujan Tuhan kena pada hamba-hamba Tuhan kanak tu.
idza hum yastabshirun. Mereka dengan serta-merta bergembira. Nah, suka hati orang kena hujan saat ni. Nah. Subhanallah. Dah, ayat ini dengan dua ayat yang berikutnya ada lagi lelaki ni kita nak kacahan juga tu. Nah, Allah jelaskan, Allah main royak main hurai pada kita sebagai sebahagian setengah daripada kandungan ayat 46 ni. Nah, hal atas tu serta menegaskan kekuasaannya menghidupkan semula orang-orang yang mati. Ni dalil kata Tuhan we hidup boleh orang mati dah. Nah, tengok dalil Tuhan dah wakla ni dah. Nah, tak dalil Tuhan wakla ni dah. Nah. Hatulah. Ani kita tengok hari ni angin dah. Angin waktu ada kecil dalam ayat ni ni. Masya-Allah, masya-Allah. Nah, kita tak aji terima kasih Tuhan bila angin mari. Nah, tak aji syukur Tuhan. Nah. Hatulah begitulah Tuhan kata dah. Tuhan hantar angin dulu mari. Nah, angin tu Tuhan hantar mari. Tak ada siapa mari buat kerja, tak ada siapa suruh dia. Angin Tuhan hantar mari sengaja mari. Nah. Pak angin tu mari kat mana tu? Nah. Sama ada mari kat laut atau mari kat darat. Nah, dua tu angin tu dah. Angin dua mari dua. Angin laut ni mari, angin darat ni. Nah. Dah. Lepas tu dia heret. Nah, heret awal mari. Nah. Lepas tu jadi beripung lah. Tuhan pun mari hipung awal-awal saat ni dia nak tahan angin tu. Ikut kandah Tuhan nak tu lah. Nah. Ada banyak, ada sikit. Nah. Kalau sikit ada dia banyak. Nah, kita tengok pihak suka pihak angin dah. Pihak berangin nak hujan dah. Tak berhati tak? Nah. Awal tahan angin tu ya, sibuk kot dia. Wong kau turun kau ni dah. Tak berhati tak? Nah. Tak berhati pihak angin mari tu. Nah, bila-bila dia baca doa, bila-bila Allahumma pada Allahumma kepada apa? Allahumma laqihan la aqiman. Tu angin pihak berangin kuat tu. Allahumma laqihan la aqiman. Ya Allah, angin yang boleh yang suka pada angin rahmat bukan angin azab. Kita minta doa ngat tu. Nah, pihak angin derah tu. Dah. Walaknya pihak hujan nak turun tu angin derah. Dah angin derah. Nak guna hujan tak hari awal tu. Nah, dah kalau hello macam ni tak ada hujan kan tak hujan ni dah. Kalau buang kuat-kuat nak hujan apa dah. Terkejut aku tu. Nah. Terperhati tak langit biar awal sibuk dia. Nak kat pun kau tu kat gue kau ni dah. Awal sibuk benar ya kau kat nak hujan tu. Nah. Dah. Nah. Subhanallah. Dah awal sikit sana tu metah ya mari. Jadi ha. Tak ada je. Dia kata menampak dengan matamu tu. Nah, fi ra'il ain mislu taras. Nah, masya-Allah. Nah. Ada beripung di kaki-kaki langit tu. Nah. Taratan ya'ti sahab min nahwil bahr. Nah. Sekali angin saat ni bawa angin apa dah? Awal mari pada sebelah laut tu. Mari penuh, awal malah laut tu penuh, ketak, kemah ya. Air hujan banyak dah. Duduklah tu air tu. Angin pupu main kat laut ni. Nah. Nak kata angin main laut awal main kat laut tu penuh dah. Sebab ya laut ni dia buat naik. Ya buat naik nah, buat naik. Jadi awal atas tu. Nah. Jadi awal atas tu. Subhanallah. Ni ayat ni ayat ngaji biasa ni. Nah, we nampak kuasa Tuhan. Kita nampak atas semua tu Tuhan ada buat kerja. Nah, Tuhan buat kerja. Kemudian nah lepas ada tu kata angin awasan jadi kisafa. Nah, jadi kisafa atau jadi toko gitu. Nah, di toko. Nah, diberipung atau jadi hitam gitu. Nah, dah kena hitam tu kan masuk dah ada air banyaklah tubuh dalam awasan ni. Nah. Batu boleh tak ada. Boya ya putih tu tak ada air lah tu. Nah, boya ada air kuat ada hitam angin itu awasan ni. Nah. Jadi kena buat dah. Nah. Lanjut ya awal saat ni tu dah. Ada dekat ya awal tu. Nah, masya-Allah. Nah, qariban minal ard. Nah, buat awal nak hujan ni dekat dengan bumi kata. Nah, bab ya lanjut doh ya pada berat-berat. Nah. Masya-Allah. Patu nampak hujan pun turun. Nah, fataral matar wa wal qatar. Tu baik titi ada awal-awal saat ni. Nah. Bawa kena manusia mana hamba Tuhan kehendak nak kena tu. Suka hatilah manusia. Nah, suka hati. Subhanallah, subhanallah. Kata kita bila hujan turun kata kan? Doa hujan turun kata kan? Allah, ingat Tuhan kata kan? Zikir pada Allah. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah,
Ujadilah hujah yang manfaat. Sayyiban nafi'an. Ujadilah hujah manfaat. Nak kata boleh. Boleh pedah. Nah. Ada ke hujah tak manfaat apa? Hujah rasa pupuk ubih. Nah. Hanya ubih lipas. Lipas-lipas. Apa tu dah. Ha, dah. Mati ubih pakayu ke apa. Rumah-rumah tergelah ubih tu. Ha, tu dah. Ha, dah. Ya ada jenis hujah tu. Kata. Nah. Lepas tu kalau ya kita dengan Tuhan ni ada semua tengok buah apa hujah banyak dah. Nah. Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, turunlah keliling kami, jangan turun atas kami. Allahumma hawalaina wa la alaina. Tur hujah kau, hujah lebat dah napa. Takut-takut ni napa. Nah. Allahumma hawalaina wa la alaina. Dah bahasa Arab. Bahasa Melayu kita, ya Allah turunlah keliling kami, ya Allah jangan turun atas kami. Bahasa Melayu kita. Ya Allah, bahasa Melayu apa kecik Melayu pasal tu hal pasal ke bahasa Melayu apa? Nah. Ya Allah turunlah keliling kami, jangan turun atas kami. Allahumma hawalaina wala alaina. Hal lebat doa, hujan lebat doa macam ni. Nah, kalau hujan tamada-tamada itu hujan bahasa bumi nak segar pakai itu. Allahumma sayyiban nafi'a. Dah sayyiban nafi'a. Nah. Mari ni ternampak sungguh nah. Dah. Kau masa belum puasa orang ni. Tuhan ni atas dekat dengan kita. Nah, dekat dengan kita. Kita dia kita kira dengan dia. Nah. Pakai bawa tunggu kita nak wak maat, nak wak dengan tahu tak Ramadan ni? Ada wak kerama ya, bagi sikap anak yatim ke apa belum ada nama ayat tu. Nah. Kena kita wak stik, wak maat, wak itu tu. Nah, stik dia ngomong gini, tak ada ke apa dah. Malah tu malah hujan. Nah, petak lagi, kong-kong-kong-kong, kilap, pupah-pupah-pupah dah. Hujan segak, tak boleh wak dah orang ni dah. Atau berat tu duk kira dengan tu. Main apa habis jenis kilat apa betul lagu mana. Malah tu akak tengok habis lah dah. Tengok. Tapi tak ada pihak lari nak main ni. Gurus kerompong, pampai-pampai tak pala. Tapi pakai hatta doa tu. Ya Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma hawalaina wa la alaina. Nah, ya Allah turunlah atas keliling kami. Jangan turun atas kami. Pakai hatta doa tu belakang. Nah, tak ada hujan lah tu. Berat duduk gitu. Right, tu apa gelai. Dengan kilap pompai nak mari tu dah. Rahmat sungguh nah. Nah. Atau kita Allah Tuhan dengannya doa kata dah. Nyobek gi kau lain berat ada. Subhanallah. Allahumma hawalaina wala alaina. Nah. Widuk dekat apa dengan zikrullah ketika hujan. Nah, doa. Kan Nabi ayat dah kan? Bila hujan turun ni, Tuhan terima doa. Nah, suruh doa waktu hujan turun. Nah, tu doa dia tu. Nah. Lepas tu bahu hujan lepas dah. Nah. Bahu hujan tak ada dah. Katana mutirna bifadlillah. Nah, bos je tak ada, bos serat dah. Mutirna bifadlillah. Kita diberi hujan dengan pemberi Allah. Nah, hujan dengan pemberi Allah. Nah, nah. Itulah dah. Banyak tu doa tu. Nah. Siapa bukan ada, boleh baca tu. Kacak sama Melayu lu dah. Kacak sama. Ya pentingnya Tuhan nak jadi kita ingat dia nah, ketika nah, hujan. Nah, ketika hujan, ketika angin. Kau angin, angin bayu belangi mari baca doa ke apa? Angin derah angin nampak derah-derah sikit dah. Ha, dia derah sikit dah. Nah. Baca mana doa? Ha, saat ni boleh ke? Allahumma laqihan la aqiman. Allahumma laqihan la aqima. Allahumma laqihan la aqiman. Asamanya lagi tu. Nah, ya Allah minta la angin laqih. Angin boleh membenihkan papa kayu. La aqiman, bukan angin yang jenis rosakkan. Nah, dah. Mintalah angin rahmat. Ada mak kita dah. Habis dah. Kita ada doa macam. Lepas tu buat tengok awal, si awal gelak tu. Ada ke doa tu? Eh? Doa nak situ zikrullah ke? Akak nampak akak macam kau main laka ni dah. Oyak pasal oyak dah tu. Nah. Bila kau awal gelak tu, nak hujan tu, kita baca doa Allahumma inni as'aluka khairah hadza. Khairah hadza, pada khairah hadza wa khairah ma fiha. Wa a'udhu bika min syarri hadza wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku minta lah kebaikan yang ada, kebaikan ini, kebaikan angin, pada angin benda ini, nah, apa ada tu. Dan kebaikan yang ada padanya. Nah, wa a'udzubika min syarri hadza wa syarri ma fiha. Nah, tu baca doa waktu tu nampak gelak hujan panggil dah. Karena tengok tahu belum lagi kata nampak gelak-gelak hujan pun nak turun hujan gedak tahu. Nah.
ada biasa berlaku masa Nabi, masa Nabi Hud dulu. Nah. Tuhan hantar bala mari, apa gelak di kaki langit. Pak dia kata, oh, nak hujan dah, nak hujan dah. Apa-apa? Bala turun mari. Dah, bala turun mari. Auzubillah min zalik. Nah. Kita kira kedua dulu dah. Minta kebaikan, tak sehingga kejahatan. Nah. Ya Allah, mintalah kebaikan yang ada pada gelak ini, pada gelak hujan ini. Nah. Minta jahlah daripada kejahatan pada yang ada pada gelak hujan ini. Nah, dah. Habis, nah. Allah, Tuhan kuasa. Dah, tu nampak ke Tuhan kuasa? Nah. Besar awal tu Tuhan tarik dengan angin dia. Suruh angin, suruh awal lagi. Nah. Ha, siapa nak pergi suruh angin tu? Siapa nak pergi buat kerja seperti tu? Nah, kalau Tuhan dia tak ada, tu dah letak Tuhan dia ada. Nah. Ha, Allah semua tu. Nah. Wa in kanu min qabli an yunazzala alaihim min qablihi la mublisin. Bawah dia turun, suka hati. Nah. Dan sesungguhnya mereka dulu, dulu pada hujan turun tu. Nah, sebelum diturunkan hujan kepada mereka adalah orang-orang yang telah putus asa. Adalah orang-orang yang telah berputus asa. Pak kita tak aja kena teruk. Nah, tak aja kemarah siapa nemo tu. Nah, siapa tanah ko jadi kering habis mati habis pakayu, mati habis amnata, kering habis ai-ai lah tak boleh bumi. Tak aja kena pagi tu lalu. Nah, dah. Tertengok tempat demo duk kena ya Allah dah. Mati menata-menata mampu habis. Nah, hak kayu tak kena kecek dah. Tanah sendiri tu mengekoh. Nah, mengekoh supaya dengar pengak apa ngam kena galo nah. Subhanallah. Nasallallahu salam. Nah, itu bala Tuhan. Nah. Maka perlu pada hujan nah tu. No lah ke hujan. Nah, nak ke hujan. Tapi berhujan turun. Nah, yastabshiru. Pakak suka hatilah ada hamba Tuhan, pakak suka hati. Belum ada hujan turun, lamu belisin, pakak putus asa. Belum ada hujan turun. Nah. Subhanallah. Sebab tu kita kena syukur Tuhan banyak. Nah, syukur dengan Tuhan banyak. Mutirna bi fadlillah. Pak kita alhamdulillah. Nah, masya-Allah. Kena syukur dah banyak kita ni lah. Kena syukur banyak kita ni. Tak ada sebab bala-bala susah banyak lebih pada pelak-pelak hak kena pada orang lain. Nah. Syukur dengan cara turut perintah Allah banyak. Dah, turut perintah Allah buatlah hak Tuhan suruh. Rindu bosan benar kita nak kacak semua dah. Memang takut Tuhan ambil kelik selah dia. Sebab pak kita ni ramai dah hari ni orang Islam kita tak ada guna Islam. Duh, nak jadi jahiliah semula. Nah, orang Islam nah tak ada nak kelubung, tak ada nak semayang. Nah, duk guna duk jatah tina tengok super dengar. Nah, super halal. Nah, orang hak haram tu. Nah, makan nak ikut dah makan nak tak cara dah halal haram. Duit tak pasal keluar duit ya. Nah, dah. Subhanallah, subhanallah. Itulah dah kita bimbang hari ni. Tak syukur tu lagu tu panggil. Tuhan beri nikmat banyak kita jadi jolik, kita jadi zalim. Nah, buat Tuhan senang kita. Nah. Tak tahu kata satu hari ni boleh ambil kelip sekelip mata ya. Nah, dah. Tengok you bagi angin. Nah, you ambil ambil kelip. Nah, you bagi nampak mai dengan dah hujan, tapi pergi tempat lain nah. Nah, dah. Pergi tempat lain. Subhanallah. Nah, Tuhan boleh buat lagu tu. Nah. Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah. Ini bimak beringat kita dah. Bila maksiat banyak, bala ke mari pak kita. Nah, bila maksiat banyak, bala ke mari pak kita. Nah. Nak pada kedak orang hidup doa 2-3 orang ni. Nah. Nah, kalau ada tu muji lagi tu kata kalau dah tidak kena menata-menata, rupuk apa hidup doa kena rupuk menata-menata nak makan dah. Tak sia tu sia belah pada menata-menata tu berhujah pak kita. Maka turut manusia dia jahat hari ni, tu tak berhujah setitik dah. Nah, dah. Kalau Quran belaka dak ayat tu. Nah, tak ada kuasa dak kecek dak Quran. Nah, lagu tu. Kita bos senang kita tak khabar kata Tuhan dak wik kita buat apa ini. Nah. Tu ada wik apa kita. Sebab tu syukurlah. Nikmat syukur nikmat hak tangan ni pun syukurlah banyak kita. Nah, senang benar kita ada pada dengan orang susah-susah nah. Nah, senang benarlah kita. Ha itulah lalu itulah Tuhan ayat atas itulah cara Tuhan atas hujan mari. Nah. Fanzur ila athari rahmatillah. كيف يحيي الارض بعد موتها maka lihatlah olehmu kepada kesan-kesan rahmat Allah. Tuan-tuan tengok pula bahawa hujan turun tu panggil rahmat. Hujan-hujan rahmat Allah. Nah rahmat Allah hujan ni. Mu tengoklah mu perhatilah kesan-kesan rahmat Allah. Dah hujan turun jadi gimana? Nah kau bani kau hujan turun pakannya kutik kulak. Dah mau dah ikut gi dah. Ha dah. Boleh duitnya anak kutik kulak. Kulak apa tu? Ah, kulak gelak, kulak gelak. Nah.
Ulat gelak. Nah, dah. Masya-Allah. Nah. Dah. Subhanallah, subhanallah. Tak khabar tu. Nah, tak khabar kita kata itu rahmat tu rezeki. Ah, bagi rezeki. Bersama hujan tu ada rezeki tu kata. Nah, rezeki tu memang langit. Nah, rezeki memang kau langit bang. Nah. Subhanallah, subhanallah. Lihatlah olehmu kepada kesan-kesan rahmat Allah. Dah Tuhan hantar hujan mari dah. Rahmat Allah tu hujan panggil rahmat Allah hujan tu. Nah. Perhatilah kamu. Manusia tak ada perhati, dia mikir hal lain banyak. Nah. Kecuali orang dengar Quran ni. Bila kita dengar Quran ni, bapa anak perhati. Nah, bapa anak perhati. Bapa anak, bapa anak tengok. Bila tengok ke tengok. Bila tengok tikus besi, tikus tengok besi tu. Nah, tak tahu kata, mari mana, siapa, siapa hatta mari ni, tak tahu. Nah, tak tahu, tak tahu. Nah, lepas tu bila kita mengaji Quran tu dah. Lihatlah olehmu kepada kesan-kesan rahmat Allah saat ni. Bagaimana ia menghidupkan bumi? Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Bagaimana Tuhan menjadi hidup bumi? Dulu, sebelum hujan mari, bumi kering, mati. Nah, nah, bumi mati tu kata. Lepas tu hujan mari, bagaimana Tuhan menghidup bumi lepas pada dia mati? Nah, dah. Atas hijau tumbuh dah, dah. Nah, tumbuh kulak, tumbuh repuk, tumbuh gapo, sugar dah, dah. Nah. Bagaimana Tuhan buat? Nah. Bagaimana ia menghidupkan bumi sesudah matinya dengan tanaman-tanaman yang menghijau subur. Hidupkan hidup bumi ni, iaitu tanam pun tanaman pun tumbuh hijau subur napa. Nah, tak ada kering, kuning. Nah, bumi tak ada kebelah hujan turun. Nah. Lalu Tuhan nak ayat mana? Inna zalika la muhyil mauta. Itu dalil. Nah. Sesungguhnya Allah yang demikian kekuasaannya sudah tentu berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Kalau Tuhan kuasa hidup bumi ni, sikit lagi pun Tuhan kuasa hidup mati tu. Dah. Kok mati dia hancur banyak ayat di tanah. Ada sikit abuk. Nah. Jadi ada sikit abuk. Tapi bagaimana mu tengok Allah ni? Kau belum pada repuk tumbuh. Nah, kering kotak ke bumi? Nah, kering, ngekah bumi, tak ada kekal kau. Kalau tengok kali gua tak Allah nak hidup ke manalah tanah padi. Nah. Kalau kita nak tengok benar oh yang ngekah tu dah kalau ni dah. Kering kotak bumi. Kita tak Allah nak hidup ke mana pak ikan nak hidup ke manalah. Meta tahu ikan oi air meta ya dah. Ikan pun hidup ada belakang lu dah dah. Masya-Allah. Nah. Begitulah Tuhan kata, begitulah Tuhan menghidupkan pada sesungguhnya Allah yang demikian kuasaannya Tuhan. Kalau dah Tuhan kuasa hidup bumi mati saat ini, sudah tentu kuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Orang tak cari kata nak mati hidup orang mati hidup semula. Nah, bukan sekadar ni tu kata. Banyak lagi Tuhan dah buat. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ingatlah ia yakni Allah amat berkuasa. Amat nata sangat berkuasa atas tiap-tiap suatu. Bukan sekarang ni dah lah. Gabar lain pun tu apa nak berlaku wak. Nah, kau hidup dah mati, kau mati hidup. Nah, kau jangok jadi hudoh, kau hudoh jadi jangok, kau kaya jadi sesak, kau sesak jadi kaya. Dah. Ayo, apa tu? Sesak. Buat akhir sesak. Sesak, buat akhir kaya. Nah, semua tu, nah. Nak gagal kita. Tak agak. Nah, putih dengan tak agak. Nah, nah dah. Semua dengan tak agak. Dah nampak dah nak tak agak lelah dah. Nah, dah. Kita kau gagal tadi, kau kita gagal kemarin dah. Kita rasa tak duk gagal ni semua dah. Dah. Nah. Tuhan dua dia ada. Kita bukan tua diri kita dah. Nah. Bomen ni bukan tua. Ada tua dia. Nah. Kau duk beri hang duk cakkan dia tu tua. Ada tua. Ni dah ada kata bomen semua makhluk ni ada tua dia. Nah. Kita orang Islam tahulah sangat reti hal ni dah. Tapi ada lagi orang Islam kita tak yakin ini. Nah, tak yakin. Nah. Tak cara. Nak makan, nak duduk, nak makan, nak tidur dia tu ya. Nah, dah. La ilaha illallah. Nah, tak ada beza dengan hak lemah tu. Hak pak kaki tu. Hak dah rumah tu. Nah. Dah. Subhanallah. Kalau mikir kita lagu tu tak ada beza. Nah. Dah. Malu dia ada lagi kita. Nah, malu pula kambing pula kita dah. La ilaha illallah. Nah. Orang Islam orang ada Tuhan. Nah.
Allah tak nak hidup buat gapo dia. Nah. Subhanallah, auzubillah min zalik. Tuhai, daiklah kami dan kaum kami, ya Allah. Allahumma hdina wahdi qawmana fa'innahum la ya'lamun. Daiklah kaum kami dan kaum kami, ya Allah. Sesungguhnya mereka tak tahu tu. Banyak lagi ke tak tahu? Nah, banyak tak tahu. Nah. Tak ada berasa nak mengaji, tak ada berasa nak dengar, tak ada berasa nak mikir. Nah, dia tak ngaji. Nah, dia tak ngaji. Ya, ada. Kau ni pun jadi kering ke? Nah, ni pun kering otak. Nah, ya ilmu ni serupa dengan hujan. Nah, ilmu serupa hujan, hati kita serupa bumi saat ni. Nah, bila hujan turun, hati kita kering kota. Tak ada ke sekara. Kalau tumbuh pun kalau dia ada pun, pun tu. Pun duri, pun tak pakar tu. Nah, sebab tu. Nah, pakar terbaik pun. Nah, pun tak pakar tu. Nah, dah. Tak tumbuh pahang yang dipakar sikit. Nah, dah. La haula wala quwwata illa billah. Tunggu alah lalu kot tu. Dari tumbuh pun duri-duri alah lalu. Nah. Ya, dah. Kita kena beringat benar lalu kot pun duri. Nah. Bahaya orang pula. Nah, bahaya orang pula. Nah. Bahaya jeling kot orang, bahaya kata kot orang tak nak apa. Nah. Ya kena hidup ke? Hidup ke? Nah. Nah, itulah kita jangan jadi pahau. Nah. Jangan jadi lagu tu. Jangan biar kering kotak hati kita ni. Nah. La ilaha illallah, Tuhan rahmatlah pada kami Allah. Tak ada artinya kita jadi manusia kalau Tuhan. Nah, tak ada artinya hidup kami kalau Tuhan tak hidayat kita. Nah, hidayat kita beza pada menata kan ada hidayat. Nah, ada tu ada iman. Bila dapat hidayat ada iman. Nah, Allahumma hdina ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqata nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار لا حول ولا قوة إلا بالله tuyunlah tuyun sia pada saudara kita dah sia anak cucu kita tak serti tu nah pakak doa dah pakak doa jangan ada supah maki lagi nah anak cucu kita tak pandai kau kita supah maki kau jauh hidayah dia nah kena sia belah kena pakak-pakak doa dia nah. Hatta kita nak pergi dakwah tak ada dah doa jauh-jauh. Nah, doa jauh tu pun nampak jauh-jauh kita doa jauh-jauh dekat belakang dia. Tapi itulah paling molek sekali nak kali tegak ngaji ni. Nah, doa sedar kepada saudara kita sebelah dekat belakang panggil. Dia tak tahu kita doa ke dia. Itulah doa mustajab sekali. Nah, doa sangat Tuhan terima doa tu. Nah, dah. Bukan boleh dia seorang dak, boleh kita katik. Nah, ya Allah, hidayatlah jiraku, hidayatlah orang warahku, hidayatlah. Nah, kita doa. Doa sepatah ya. Nah, tiga perkara yang kita berdoa. Ya Allah, apa dosa dia? Kesiablahlah ke dia, hidayatlah ke dia. Tiga perkara ni kaya dah kita. Kaya dah kita, pakar dah kita. Jadi pakar dia hidup dia jadi ada guna dah kita. Nah, nak bagi siapa pun ni tiga perkara. Ya Allah, apalah dosa? Masa kita habis dah ni. Apalah dosa? Nah, dosa siapa nak bagi siapa pun Allah apa dosa dia? Rahmatlah ke dia, hidayatlah ke dia. Nah, tiga ke apa dosa? Rahmat, hidayah. Nah, hidayah. Nah, kita bersifat kan doa tu. Nah, Rabbi ghafirli warhamni. Nah, wahdini. Nah, dah tu dah minta la semaya kita. Nah. Apa dosa? Rahmat dan hidayah. Nah, hidayah. Ada tiga perkara ni. Ayah dah kita. Nah. La ilaha illallah. Nah. Nah, dah. Nampaknya tak ada lagi dah kok noh. Dah deskat tu dulu gini insya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Dah deskat tu dulu gini. Dah. Deskat ayat 50 surah Ar-Rum. Dah surah Ar-Rum. Nah, kita akan sambung lagi pengajian kita insya-Allah sekiranya Tuhan panjang umurkan kita di lepas Ramadan ini. Nah, lepas Ramadan ini insya-Allah. Hari ini sekadar dah tu dulu pengajian kita dalam halaqah kita ini. Ayat 50 surah Ar-Rum. Wallah alam, Allah alam. Mah. Itulah saja. Nah. Kita tutup majlis kita ini dengan baca doa kifarat insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Walhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin.